Pasca penyelidikan selama satu minggu, Badan Narkotika Nasional menemukan 2 hektar ladang ganja di hutan Desa Pulu, Kemukiman Lanteba, Kabupaten Aceh Besar Aceh. Sekitar 10.000 batang tanaman ganja dengan ketinggian batang 1 hingga 3 meter tersebut memiliki berat basah sekitar 5 ton. Seluruh batang tanaman ganja dicabut lalu ditumpuk dan dibakar di lokasi. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari menyebutkan operasi pemusnahan ladang dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran gelap ganja yang melibatkan jaringan sindikat. Kegiatan ini kita sudah lakukan mulai satu minggu yang lalu untuk menyelidiki dan mengetahui secara persis lokasi penanaman ganja yang termasuk salah satu narkotika golongan utama di undang-undang kita. Kita lihat yang sekarang ini lahannya memang khusus disiapkan di tengah hutan yang jauh dan terpencil untuk menanam narkotika jenis ganja ini. Pasca pemusnahan, lahan tanaman ganja tersebut akan dijadikan program Grand Design Alternative Development dengan tanaman bermanfaat.